Halo Sobat Oto Jatim, kini di Sidoarjo telah tersedia dealer resmi mobil Kia, tepatnya di Jalan Jenggolo nomor 12A. Inilah satu-satunya dealer yang memberikan layanan sales, service, spare part di Kota Delta. Dan kami diundang oleh Bapak Yohanes Cahyo, Kepala Cabang Kia Sidoarjo, untuk ngabuburit bareng menjajal produk Kia yang baru saja diluncurkan, yaitu Kia Sonet 7-Seater. Sore, Pak. Oke, Pak. Selamat datang di Kia Sidoarjo. Kini konsumen Jawa Timur, khususnya Sidoarjo dan sekitarnya, sudah bisa mendapatkan produk-produk terbaru dari Kia. Main-main yuk ke dealer melihat dan menjajal mobil terbaru Kia. Ada Kia Seltos, Kia Sonet 7-Seater terbaru, maupun yang 5-Seater. Kalian Sobat Oto Jatim juga bisa melakukan test drive loh. Ya, kita dari Kia Sidoarjo, kita merupakan dealer yang otoris dari Indomobil Group. Jadi kita memang dealer resmi dari Indomobil mewakili Kia. Kita di sini adalah 3S, yaitu dealer yang spare part, sales, sama service. Kita sudah meliputi 3 hal ini. Produk kami yang diluncurkan di bulan ini adalah untuk Sonet 7-Seater. 7-Seater itu SUV smart yang low, yang kecil, tapi yang benar-benar real 7-Seater. Dengan teknologi yang kita unggulkan adalah ada fast charging, ada cruise control, ada di sini juga ada yang di 7-Seater. Ini ada meliputi sudah penumpang yang 7 ya. Ada varian warna, ada 5-6 warna, yaitu putih, hitam, biru, peach, grey, sama silver, semua ready. Kita ada di sini. Jadi silakan inden. Untuk promo di bulan ini ada etol 1 juta voucher. Seperti itu. Dan harga kurang lebih di antara 308 seater yang tipe paling tinggi. Jadi
kalau pengen tarian dapat tarian Celtos, tapi untuk keluarga, untuk gaya anak muda, karena yang versi star kita sudah ada Bose, ada sunroof, tuh di lampu kanan kiri juga ada permainan lampu sesuai dengan warna musik yang dipakai, terus di kursi juga ada pendingin. Di dan penumpang depan itu sangat dimanjakan dengan adanya ini pendingin jok. Jadi untuk tempat duduknya itu ada pendinginnya. Nah ini cara menghidupkannya mudah sekali. Tekan tombol yang ini. Oh gitu. Tengah-tengah ini ya. Jadi ini cara mengaktifkan untuk pendingin joknya. Jadi untuk kemacetan itu ya, biasanya kan kita kan kalau habis nyetir macet biasanya kan punggung kan basah gitu ya. Nah, dengan adanya ini kan tetap aman. Termasuk kursi penumpang juga. Atau iya, penumpangnya sebelah kiri. Oh, sebelah kiri ya. Iya. Oh. Kemudian di sini sudah dilengkapi dengan wireless charger. Jadi tinggal taruh di sini handphone sudah bisa charge. Iya, wireless. Kan pada umumnya untuk CVT itu kan maksimalnya 7 speed. Kalau ini bisa sampai 8 speed. Oh. Tapi basisnya tetap CVT atau bukan? Iya, basisnya tetap CVT dikembangin lagi menjadi intelligent VT. Hmm. Ini lebih pintar. Berarti sama Celtos bedanya apa ini? Kalau si Celtos dia 1400 tapi turbo. Oh, yang ini yang non turbo. Iya. Kalau Celtos turbo dan dia dual clutch, kebalik ganda. Kenapa yang 7 seat ini enggak ada ini? Sunroofnya Mas. Nah, karena ini digantikan sama adanya blower. Oh, iya blower ya. Iya, untuk... jadi ruang untuk space untuk membuka sunroof dia terhalang sama ini. Hmm. Jadi memang dikhususkan untuk penuh 7 orang ya? Iya. Jadi ini yang spesial, head unitnya mas. Jadi head unitnya dia panjang, 11 in ya. Oh 11 in. Ngomong-ngomong iya. Soal soundmat, sebelumnya kami juga sempat mencoba yang tipe 5 seater unit test drive dari Kia Gubeng, Surabaya. Selain head unitnya yang lebih kecil dibanding tipe 7 seater, soundmat 5 penumpang ini juga telah dilengkapi sunroof. Sebagai small SUV, mobil ini cukup nyaman karena kekedapan suaranya sangat baik. Saat kami menguji suspensi, mobil ini cukup nyaman dan minim limbung. Padahal ground clearance kendaraan ini cukup tinggi, lebih dari 20 cm. Buat putar balik ataupun parkir, soundmat cukup lincah karena radius putarnya hanya 5,3 meter. Alias cuma butuh 1 meter lebih lebar daripada panjang kendaraannya yang mencapai 4,12 meter. Baiklah, sebelum kita berpisah, kita akan mencoba satu fitur lagi, yaitu untuk mendinginkan ruangan kabin setelah diparkir, tapi dari luar, yaitu kita start mesinnya dari luar, kita nyalakan AC-nya dari luar. Oke, kita lihat dulu. Mencoba start mobil dari luar, cukup dengan dari remote-nya aja, ditekan. Tekan lock satu kali. Lock satu kali. Tahan selama 3 detik. Nah, mobil bisa nyala. AC juga langsung nyala ya, Pak? Selama ditinggal dengan kondisi auto, dia. Oh, oke, selama ditinggal dengan kondisi auto, dia akan nyala. Jadi bisa mempersiapkan untuk suhu yang lebih dingin kalau kita masuk, jadi nggak kepuluh panasan. Boy, bagaimana rasanya menyetir Sonet sudah berjalan sekitar 3 kilo ini? Yang aku rasain suspensinya ini peredamannya smooth banget ya, padahal ini tergolong SUV loh. Sementara tarikannya ketika masih manual juga apa? Galak juga. Oh ini dibikin ke mode manual mode ya, sport mode ya? Ini saya lagi coba.
Ini matic ya? Mode CVT nya ya? Iya, tapi saya taruh di mode manual. Kalau untuk bodi yang compact, mesin 1500 dengan 115 HP dan 144 Nm torsinya, ya nggak terlalu keteteran sih, kan bodinya kan ringan ya. Baik, itulah yang kami rasakan setelah mengendarai Kia Sonet 7-seater dan Kia Sonet 5-seater. Kami ucapkan terima kasih kepada Kia Sidoarjo dan Kia Surabaya Gubeng yang telah memberikan pinjaman unit test drive kepada kami untuk dicoba. Bagi Anda masyarakat di Jawa Timur yang ingin mengetahui bagaimana rasanya mengendarai mobil ini, silahkan menghubungi Kia terdekat di tempat Anda. Kami sarankan di Kia Sidoarjo atau Kia Surabaya Gubeng. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.